baik pertanyaan berikutnya set dari hamba Allah di grup akhwat 26 maaf ni saya persingkat seperti ini. bagaimana bila suami saya tidak ridho dan marah karena di luar kuasa saya set Secara tidak sengaja, bagian kemaluan saya dilihat oleh dokter laki-laki ketika saya sedang diperiksa oleh perawat perempuan, Ustaz. Itu pada hal-hal yang sifatnya darurat, diizinkan oleh syariat pada hal yang darurat. Kalau misalnya sebuah penyakit tidak ada yang tahu hal itu atau tidak ada dokter kecuali laki-laki, itu dibolehkan. Dibolehkan. Iya karena melihat kepada perempuan atau bagian dari perempuan yang bukan mahram itu pengharamannya dari jenis pengharaman ligairihi di diharamkan karena bisa mengantar kepada hal yang diharamkan yang lainnya bisa menjatuhkan kepada zina dan semisal dari itu dan kaidah syariat apa yang diharamkan karena maksud untuk selainnya itu dibolehkan kalau ada keperluan Makanya dibolehkan melihat kepada wajah perempuan kalau ingin dilamar karena ada keperluan. Walaupun kalau tidak ada niat itu hal yang diharamkan tapi ketika ada keperluan dibolehkan. Demikian pula dalam pengobatan. Jadi ya, diperbolehkan melihat sesuai dengan kadar darurat di dalam hal tersebut. Ya jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti itu harusnya suami itu dia juga berpikir hal yang apa namanya, seseorang kalau dia tidak mampu di dalam hal itu, di luar kemampuannya, jangan dipermasalahkan. Dan si istri tidak usah memikirkan suami terkait dengan hal itu. Hal yang di luar kemampuannya itu Allah saja memaafkan. Ya apalagi hanya sekedar suami yang bertindak bukan pada tempatnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.